cuma kamu, tapi kamu acuh padaku. Menghindari aku, aku mau kamu, ya sama kamu. Hidup matiku cuma kamu, yang hatiku mau. Kemanapun kau pergi, tak kau lagi mencari. Aku tiada peduli menanti. Ini toh Pak, ku yakin aku mau nanya. Aku sih di Jakarta Pusat bukan yo. Jalan Swadaya 8, PT Langit Biru Airlines. Betul? Neng, Neng itu sudah kena tipu. Mungkin Neng orang yang kesatu sekali yang nanya alamat ini sama saya. Di sini tidak ada kantor penerbangan, Neng. Sejak saya nyapu dari zaman dulu sampai saat ini bukan kantor, tapi gudang kosong. Pulang kampung aja deh, ya. Ini uang 15 juta sesuai permintaan Bapak. Tapi benar kan Pak, anak saya bakalan jadi artis terkenal. Oh, ibu pegang janji saya, Burhan Agency. Oke. Sebentar ibu. Sepertinya ini dari RCTI untuk program dasyat. Iya Pak. Halo, dengan Burhan Celeb Agency. Halo Le. Ini aku Burni, anaknya Pak Wardoyo. Aku sudah di Jakarta, tapi alamat yang kamu kasih gedungnya kok kosong. Murni, kamu udah di Jakarta? Iya, soalnya aku kan udah bayar 25 juta sama kamu supaya aku bisa masuk jadi pramugari. Tapi kok gedungnya kosong, ini aku harus kemana? Tenang, kamu gak usah panik. Ini cuma salah paham. Pasti Pak Le kasih kartu nama yang lama. Pak Le lupa kalau mereka udah pindah. Yuk. Alhamdulillah kalau kayak begitu. Aku pikir tuh kalau aku tuh ditipu sama kamu. So kata orang-orang di sini tuh udah banyak banget yang kena tipu katanya. Oh, mana mungkin Pak Le mau nipu kamu, Mur? Kak. Gini aja. Untuk sementara kamu pada cariin kontrakan, yuk. Kamu tunggu situ. Kalau semuanya udah beres, nanti Pak Le hubungi, yuk. Lek, piye iki, dimatiin sama dia, lagi sibuk apa ya? beres semuanya Bu. Bulan depan, Lisa jadi bintang tamu di RCTI. Oh iya Pak? Ya. Bener Pak? Benar. Jadi artis, anak. Walah. Tunggu aja kali ya. Oh iya, aku belum kabarin ibu. Pak! Ya, Pak, cepetan, Pak. Ini Murni telepon. Murni toh? Iya. Sebentar ya, Dok. Dok! Iya, Dok. Speaker. Ini di speaker ini ya, Dok. Dok! Iya, Pak. Aku udah sampai di Jakarta. Dok, piye kabare? Wis ketemu oleh Burhan, Pak. Kamu sudah ke kantor pesawatnya, toh? Sudah dinas, toh? Anu, Pak. Anu kenapa, Dok? Kamu enggak apa-apa, toh? Dok! Dok!
ini aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Alhamdulillah. Dok, kapan mulai terbangnya, Dok? Waduh, montor tabur, Dok. Iya. Iya, Burhan lagi cari kontrakan buat aku tinggal di Jakarta. Wah, kotor-kotorin ini lho, Ndo. Aduh, Bapak. Ya wis. Ndo, kerja yang benar ya, Ndo. Ibu sama Bapak di sini doain selalu. Biar kamu nanti di sana jadi orang yang sukses ya. Walaupun kamu dari orang kampung, kamu harus sukses, Ndo. Ndo, satu pesan Bapak, yo. Lima waktu, jangan ketinggalan. Iya, Ndo. Ya, berdoa terus. Ya Allah. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Dok. Cuma 20 ribu saja. Iya, 20
20.000 masih bagus kok. Mas serius? Yuk, makasih yuk, Bu. Ya, nih, Bu. Udah pas, Bu. Itu aja udah harga. Hei, kamu. Malu, ada kamu. Makasih ya, Bu. Umum. Kamu masih aja. Baiknya Anda ikut kami ke kantor. Enggak bisa. Enggak bisa. Pikir. Cepat. Nih, barang oleh-oleh buat di kampung kayaknya banyak juga. Iya dong. Bibi kan udah lama nggak pulang kampung. Bibi kangen sama Simbu. Jadi Bibi beli oleh-olehnya banyak. Bi, tapi buat gantiin Bibi di rumah siapa ya? Lah ya itu. Coba toh sekali baru cari, ya. Nah, coba saya pikirin, Bibi. Bersemangat lagi, Jan. Iya. Hati-hati. Bi, itu tadi di belakang ada orang berantak, Bi, di kiri jalan. Masa? Gila, Bi. Sekarang kamu di sini nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan. Kalau gitu nanti habis makan, saya anterin aja ke alamat tetangganya. Punya kan alamatnya? Aku nggak punya. Handphone aja udah dicopet sama orang. Jadi sekarang aku nggak punya apa-apa. Ya udah, kok nggak gini nanti. Abis kamu makan, saya kasih ongkos, jadi kamu nanti balik lagi ke kampung aja. Daripada luntang-lantung di Jakarta, bahaya loh. Aku gak bisa pulang. Gak bisa, kenapa aku pulang sekarang? Aku takutnya bapakku tuh kena serangan jantung. Aku gak bisa pulang. Dan lagi pula, malu karena bapakku tuh udah ngejual sawah supaya aku bisa sampai ke Jakarta. Aduh, gimana ini? Bapak, kita harus gimana, Bi? Gini aja, Mas. Mas bantuin aku cari pekerjaan, Mas. Apa aja, Mas, yang penting halal. Ya. Aduh, Mur, tapi yang kerjaan saya di sini ngebersihin kolam renang, kerjaannya laki-laki itu. Mas Kali, coba bantu ngomong sama ibu supaya Murni ini bisa kerja di sini, gantikan Bibi. Ya? Iya, Bi. Serius? Walah, dah, makasih ya, Bi. Ya, Bi. Makasih banyak ya, Bi. Ya, makasih. Ya. Kamu boleh. Bibi aja kalau gitu. Makasih ya, Bi. Ya, wis. Ya, udah. Makan. Ayo. Lanjut lagi. Mau nggak? Iya. Udah jadi lagi, jadi malu aku. Bina. Mau pulang jam berapa, Bina? Bu, Bina udah jalan dari subuh, Bu. Oh.
gak mau nolong anak gadis itu. Kamu sendiri kan juga gak kenal dia siapa. Hari gini gak bisa sembarangan kita nerima orang. Iya ibu, saya ngerti. Cuma saya kasihan sama dia. Ya seenggaknya dikasih kesempatan untuk uji coba dulu di sini, bu. Hitung-hitung buat ganti Bina. Kalau ada apa-apa, saya akan bertanggung jawab, bu. Ya gak bisa gitu juga lah. Saya ngerti ibu keberatan. Cuma saya benar-benar kasihan, bu, sama dia. Karena saya pernah ngerasain di posisinya dia. Kalau bukan karena kebaikan ibu dan Pak Chandra, mungkin saya masih seperti dia. Kamu jangan samain sama kamu. Kalau saya sama bapak itu kan kenal sama orang tua kamu. Ini kan enggak. Ya, tapi gimana, bu? Saya benar-benar pengen bantu dia. Aneh. Ya udah lagi nih. Dia saya terima di sini, tapi hanya seminggu ya. Terus saya gaji dia tuh harian. Terus untuk sementara waktu, dia bisa deh tinggal di tempatnya Binah tuh. Makasih banyak, bu. Makasih banyak. Saya permisi dulu. Ayo. Kali ini kamu serius, boleh? Iya, serius. Serius? Iya, serius. Ya, terus akhirnya aku dikasih kesempatan satu minggu. Iya, kamu dikasih kesempatan satu minggu. Tapi jangan senang-senang dulu nih, kamu harus serius, kerja keras, yang pasti harus jujur. Oh, ya. Siap, makasih ya Galih. Kamu udah baik banget bantuin aku Galih. Aku mau kamu, ya cuma kamu, tapi kamu acuh padaku, menghindari. Lagi pulang kampung. Hah? Bina pulang kampung, Ma? Kamu kenapa sih? Terus, itu siapa cewek yang di kolam berenang? Loh, bukan sama Galih. Maksud kamu Murni? Hah? Murni siapa, Ma? Ya Murni. Murni itu penggantinya Bina selama Bina pulang kampung. Hah? Ah. Bina gak salah. Ini orang, kan? Kalau dia main nanti gimana? Terus, kamu gak boleh punya prasangka buruk kayak begitu. Mungkin dia mau berterima kasih sama Gali karena udah dibawa kerja di sini. Hah? Tuhan tahu aku, aku cuma aku. Ada di hatimu. Sini aku bantu. Aku bisa kok. Nih. Udah Mur nih. Biar aku aja. Udah kamu pegang aja di situ duduk ya. Hampir. Makanya jangan di situ. Agak geser dikit. Musir. Enggak musir, ngegeser. Yaudah. Ini segini banyak, kamu yang masak. Iya, Bu. Semoga enggak mengecewakan ya. Enggak sama sekali. Ini enak banget. Masakan kamu enggak beda jauh kayak masakannya. Bina. Beneran? Aduh. Hebat deh kamu. Mbak, mau saya ambilkan? Emily. Enggak usah. Selera makan gue hilang, tau gak ngeliat muka lo. Farah. Mas Adam datang, tolong dibukain deh pagarnya. Iya, Bu. Farah. Ma,
Mama gak ngerti deh sama kamu. Kenapa sih kamu gak suka banget sama Murni? Gak boleh kayak begitu. Aku juga heran, Ma. Kenapa Mama gampang banget nerima cewek yang gak Mama kenal ke rumah kita? Pokoknya ya, Ma, aku gak mau tahu. Dia gak boleh nyentuh barang-barang aku. Farah? Heh! Siapa nih? Cewek gak jelas nih, siapa sih ini? Ini kamu apa-apaan sih? Gak kamu, gak Farah. Ini ya, Mama bilangin kalau datang tuh gak usah teriak-teriak. Ngomong baik-baik, gak usah heboh. Heran Mama sama kamu. Dia itu gelandangan ini kuat sama Gali buat kerja di rumah kita. Farah. What? Ini apa sih? Maaf, Dam. Farah, Nur ini bukan gelandangan. Ya itu siapa teman kamu? Terus kalau teman, kenapa dia tidur di mobil kamu? Di mana rumahnya? Farah, Ma, gini ya, kalau sampai wartawan tahu ada cewek nggak jelas kayak gini di rumah kita, apa kata netizen? Bener dong, ah. Adam. Besok saya akan bantu Murni untuk cari pekerjaan di tempat lain. Ntar dulu Gali, ntar dulu ya. Di sini tuh nyonya rumahnya saya. Jadi saya yang berhak untuk mempekerjakan Murni di sini. Ya, gak ada satu orang pun atau siapapun yang bisa ngelarang dia untuk kerja di sini. Biar nanti saya ngejelasin ke anak-anak saya. Ya. Yaudah, saya masuk dulu. Masakan kamu itu enak banget. Iya, kalau misalkan masakanku enak, apa aku dibawa ke sini? Iya, supaya ngebuktiin kalau di luar sana itu nggak ada masakan yang lebih enak dari masakan kamu. Tapi ini serius, Mama. Aku doain kamu mudah-mudahan masa percobaan kamu itu lancar dan kamu bisa diterima sama Bu Rianti. Amin ya Allah. Amin. Sesuatu deh sama kamu. Mau nanya apa? Kenapa di saat semua orang gak percaya sama aku, tapi kau percaya sama aku, Gali, dan malah kamu baik dan nolongin aku? Ya, karena aku pernah ngerasain di posisi kamu, Mur. Waktu bapak aku meninggal, ibaku ketipu. Semua harta benda kami habis. Dulu papa aku itu karyawannya Bapak Chandra, bapaknya Adam. Kalau nggak karena kebaikannya Pak Chandra, ya aku nggak bisa kayak gini. Bisa ngebantu biaya ibu aku, bisa nabung juga untuk biaya kuliah. Serius kamu? Kamu sekarang kuliah? Iya. Hebat. Iya, soalnya aku mau jadi guru. Aku pengen ngebantuin orang-orang yang gak mampu untuk tetap mendapatkan ilmu. Ya walaupun emang aku gak bisa terkenal dan hebat seperti Anda,
Tapi seenggaknya aku bisa jadi orang yang berguna bagi masyarakat. Gak usah, kita pulang aja yuk, istirahat. Supaya besok pagi aku langsung kerja. Karena aku gak mau ngecewain kamu dan Ibu Rianti. Jangan bisa nanti-nanti. Yuk, ayo pulang. Aku mau kamu, ya cuma kamu. Tapi kamu acuh padaku, menghindari aku. Aku mau kamu, ya sama kamu. Hidup matiku cuma kamu, yang hatiku mau. Kemanapun kau pergi, tak kau lagi mencari. Aku tiada peduli menanti. Ku yakin di akhir nanti, aku yang terpilih. Aku takkan berhenti, pastikan terbukti. Adalah, ngapa aku jadi ngelamun kayak gini sih? Pokoknya ya Murni, kamu itu harus semangat, harus berjuang. Semoga aja nanti impian kamu bisa tercapai. Kamu bisa jadi pramugari ataupun jadi desainer terkenal. Kau pasti bisa. Jikalau ku sedih, ku hanya menyendiri di sini. Tak ada yang bisa menghiburku. Berantakan. Mas Adam, Mas Adam. Ganteng-ganteng jorok. Woi! Woi! Murti lu ngapain? Cepet gue gila. Keluar, 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 keluar. Mas, mas. Aduh, aduh. Cewek sakit. Itu orang lagi mandi masuk-masuk. Marah-marah terus sama dia. Dia tuh jadi gugup kerjanya, tahu enggak? Kalian berdua tuh harusnya kasih tahu tuh baik-baik. Jadi biar dia tuh kerjanya tuh bagus. Dan setahu Mama selama ini dia kerja di sini oke, enggak ada yang salah. Dan kamu Murni, lain kali tolong ya, jaga sikap di sini. Ngerti? Oke, Bu. Aduh. Pecah kepala Mama. Gue tuh gak tahu ya gimana caranya lo ngejilat nyokap gue sampai lo selalu dibelain sama nyokap gue. Tapi gak apa-apa, kita lihat aja. Gue bakal tendang lo dari rumah ini. Edet, tinggalin deh. Hello everyone, morning, I'm coming.
wannabe. Oh, well. You harus kasih tahu, you punya sister. Attitude, please. Gimana dia bisa punya cowok? Kalau pedesnya, like chili level 10 gitu. Udahlah sayang, biarin aja. Namanya juga begal abil. Ya udah masuk yuk. Eh, yuk. Yuk lihat apa? Yuk baru pertama kali. Lihat people Georges, hah? Shoo-shoo. Siapa perempuan ini? Teman-teman aku. Aku enggak lihat, kamu enggak apa-apa tapi. Iya, iya enggak apa-apa. Oh, ya udah bagus. Kamu suka ya sama Mas Adam? Hah? Aku? Kamu? Ya enggak lah, aku enggak suka sama Mas Adam. Orang Mas Adam kan artis. Ya, justru karena dia artis, terkenal, banyak duit, perempuan pada suka sama dia. Belum tentu. Aku tuh gak lihat harta, gak lihat tenar. Yang penting tuh hatinya. Api. Sama dong sama kayak aku. Aku juga nomor satu tuh hati. Tapi... kamu udah punya pacar, Ma? Enggak. Aku gak punya pacar. Ma, aku belum pernah pacaran. Aku tuh pengennya tuh gak bahagiain orang tua aku dulu. Masa sih? Perempuan secantik kamu masih belum pernah pacaran? Enggak, itu. Panggil sama ibu, Mor. Apa? Panggil sama ibu. Serius kamu? Janjian aku mau dimarahin lagi soal tadi pagi. Aduh, pinya iki. Ya udah kamu tenang aja, gak usah takut. Bu Rianti orangnya baik. Ya udah, ya udah. Tadi pagi saya benar-benar nggak sengaja. Kamu tuh kenapa sih? Wong kamu nggak punya salah kok kamu minta maaf, Murni? Hah? Loh, saya pikir ibu mau marahin saya. Enggak, saya itu justru dengar dari Galih katanya kamu habis kecopetan ya. Baju kamu hilang semua. Ini loh, ibu tuh mau ngasih baju. Kebetulan ibu minggu lalu baru habis acara amal. Terus beresin baju-bajunya Farah yang nggak kepake. Karena kan kamu yang lebih membutuhkan. Ya Allah Gusti, ya pun makasih ya Bu. Semoga Allah memberikan rezeki buat Ibu. Udah Ibu masuk dulu ya. Makasih ya Bu. Bajunya api ini, bagus. Masuk. Saya mau minta maaf. Buat apa lo minta maaf? Yang harus lo lakuin itu keluar dari rumah ini. Lo tahu
gak? Semenjak ada lo nih, gue itu selalu sial. Dan gue gak suka ya lo deket-deket sama Gali. Oh, Mbak, kenapa? Masih nanya ya lo. Lo pikir lo siapa? Jangan sok kecantikan kayak gitu deh. Ya ampun, Mbak. Saya mohon, Mbak, tolong jangan usir saya dari sini. Karena saya sangat butuh pekerjaan ini, Mbak. Tapi saya janji, saya akan ngakuin apapun yang Mbak minta. Saya butuh pekerjaan ini. Apa aja? Iya. Lo bilang apapun? Lo bisa kasih baju gue yang bagus? Loh, itu kan udah bagus. Enggak. Gue butuh baju bagus buat acara prom night gue. Bisa? Apa? Prom? Ih! Besar. Prom itu acara dansa buat lulusan sekolah gue. Oh iya. Ngerti. Terus, Mbak, modelnya mau kayak gimana? Nih. Kayak gitu. Gue mau yang modis, modern, trendy, pokoknya bagus banget. Setelah bapakku gadaikan sawah, ibu kan harus sudah mulai nerima jahitan lagi, Dok. Kan kamu tahu, bapakmu itu upahnya kan kecil, Dok. Iya, Bu. Aku ngerti. Lagi pula, kalau misalkan menjahit kayak gini kan lumayan juga, Bu. Buat aku bawa baju ke Jakarta, daripada beli lagi kan mahal. Lagi ya sih memang. Udah, Bapak sama Ibu tenang aja. Kata Le Burhan kalau misalkan aku udah kerja 3 bulan di sana, aku bisa beli sawah lagi. Nah, sekalian nanti aku beli rumah. Jadi Bapak sama Ibu tinggal sama aku ya di Jakarta. Ya amin. Oh, amin ya, Pak ya. Ya udah, saya usahain, Mbak. Tapi Mbak, kalau misalkan saya udah bikin yang bagus, Mbak kasih kesempatan buat saya kan untuk kerja di sini. Maksud lo? Aku mau kamu, ya cuma kamu. Tapi kamu acuh padaku, menghindari aku. Aku mau kamu, ya sama kamu. Hidup matiku cuma kamu, yang hatiku mau. Kemanapun kau pergi, tak kalah ti mencari. Aku tiada peduli menanti. Ku yakin di akhir nanti, aku yang terpilih. Aneh, kenapa di latihan begitu? Kayaknya dia lagi ngikutin suara orang lain deh. Duh, kan dia penyanyi. Lo ngintipin gue? Enggak, Mas. Tadi saya cuma ngelewat. Saya nggak dengar apapun kok. Enggak, Mas. Mau apa nanti saya bikinin sesuatu ya? Ya udah, bikinin gue es teh manis deh. Oh iya, Nje. Ya bentar ya, Mas. Lama ya? Iya. Yuk. Buatan kamu? Ya, aku gak maksud. Tadi itu ada di atas kasur kamu. Ini beneran kan? Gambar kamu? Iyalah, gak punya siapa lagi. Gak punya aku. Dari kecil aku tuh pengen jadi desainer. Pengen orang-orang tuh pakai baju yang aku buat. Tapi, kan gak punya uang. Orang tua aku susah. Tapi bapakku kalau misalkan mendapatkan hasil panen, selalu kasih aku kain. Jadi aku udah bisa gambar, bisa ngejahit. Dari situ orang-orang dari kampung mesen sama aku. Kamu hebat banget ya? Hebat? Hebat dari mana? Ya mana mungkin cita-citanya aku ini tercapai. Karena aku susah, kita. Ya sudahlah. Aku pergi dulu. Awas, jangan cacik barangku lagi. Iya.
Halo, baby. Kayaknya aku nggak jadi kesana deh. Kamu gimana sih, Beb? Kan aku udah bilang sama kamu, besok acara yang penting buat aku. Aku ada perform loh. Dan aku udah bilang sama media, aku bakal kenalin pacar aku. Oh ya? Terus? Jadi salah I gitu. Ini semua kan gara-gara sister you yang yang bikin kaki I jadi sakit kayak gini. Lolita! Jangan pernah ngomong adik aku lagi ya. Loh, kok ini jadi bela dia sih? You mau tahu nggak? Kaki I jadi sakit kayak gini dan I jadi sengsara. Whatever lah. Halo, Adam. Buang aja minumannya, gue udah ngamut. Mau ngapain lagi di sini? Cabut. Piye? Dibikinin disuruh buang. Atur semuanya. Dion pasti datang. Kalau soal Lolita, gampang. Lu comot aja satu cewek yang mirip dengan dia. Terus lu dandanin. Gimana? Sembarangan. Lu pikir enggak bahaya asal comot cewek sembarangan kayak gitu? Kalau ceweknya baper gimana? Ya habis siapa? Hah? Masa ade lo mau disuruh jadi si Lolita gitu? Jadi pacar lo? Gila. Pikir siapa? Dia pembukaan gua lah. Cakep banget, cakep. Cakep. Cahelah, Dam. Lu enggak lihat apa? Hah? Mesti dia enggak dandan, pakai baju seadanya. Kelihatan banget tuh cewek kalau dipoles. Bodinya, Dam. Bodinya. Bodinya lebih bagus dari Lolita. Men, kita udah dapet orangnya. Kita mendapat, kita make over aja pembukaan lo. Kasih duit aja, kelar kan urusan. Yang jelas dia gak bakal baper. Mor, kapan balik dari pasar? Kamu gak liat? Ya, aku cuma ngelewatin kamu aja. Orang kamu lagi asik banget pelukan sama Mbak Farah. Ya lagi gak ngelah. Yang yang lagi asik siapa? Tadi tuh dia lagi seneng banget. Soalnya desain baju kamu itu bagus banget, kata dia. Serius kamu? Kamu gak bercanda? Iya serius, ngapain juga aku bohong? Rambutnya si Farah lagi ke tukang jahit langganan dia tuh, buat desain kamu. Alhamdulillah deh kalau misalkan Mbak Farah suka. Ya. Mor! Iya, Mas. Ntar malam ikut gue ya. Mau kemana, Dem? Bukan urusan lo.
kepo banget sih. Emang lu siapa yang murni? Jam 5. Lu udah harus siap. Dan gua udah panggil tukang makeup. Apa? Makeup? Mas! Mas Adam! Mas! Mas! Berhenti dulu dong, Mas! Mas! Mas, kok aku harus ikut nanti malam, yo? Mawel, kalau gua udah bilang ikut, ya ikut aja. Gak usah tapi-tapi lagi, Murni. Gue tuh cuma membantu di sini. Dan lo bisa ada di rumah gue juga karena kebaikan nyokap gue. Jadi gak usah bertingkah yang aneh-aneh. Atau lo mau gue usir sebelum masa percobaan lo selesai? Ya udah bagus kalau gitu. Oh ya, satu lagi. Kata nyokap lo bisa bahasa Inggris kan? Iya. Nah ya udah. Nanti malam, nama lo Melissa dan bukan Murni. Dan kalau ada nanya, bilang aja lo lulusan Australia. Ngerti? Ngerti nggak? Yes, I understand, Mas. Oke, okay, good kalau gitu. Sekarang bikin makan siang enak buat gua. Gua tunggu di kamar. Aku mau kamu, ya cuma kamu. Mas, aku ya. Tapi kamu percu padaku. Gak bisa ngomong aku. Mulas, pusing malah. Aku mau kamu, ya sama kamu. Hidup mati. Dress lo.
karena gue berdua lagi ada acara platform frame malam ini. What? Udah deh, gak usah lebay deh. Gue masih bisa beliin 10 pasang lagi buat lo besok. Yumur. Gue gara-gara si Farah hebat tadi. Tuh anak sering dimanja sama papa. Makanya suka lebay, drama queen, playing victim gitulah, nyebelin pokoknya. Ya ampun tuh Mas Adam, ya gak apa-apa. Lagi pula Mas Adam tuh harus itu bersyukur. Karena Mas Adam itu punya saudara kandung. Lah aku gak punya, malah aku pengen tuh Mas. Dilihat-lihat. Lo cantik juga ya? Apa ya, makeup yang jago? Apa lo beneran cantik nih? Well, apapun itu, ingat ya, malam ini di depan wartawan, nama lo Melisa. Dan lo pacar gue. Iya, Mas. Kasih orang uang dan mereka kasih suaranya buat aku. Thomas, kok gitu sih? Itu namanya curang. Kalau di kampung aku tuh, rasanya tuh kalau misalkan ada orang ngerjain PR, terus temennya nggak ngerjain, itu nyontek, Mas. Bohong itu curang. Piye iki? Maaf Thomas, aku nggak bermaksud ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa, Mur. Lu bener kok. Selama itu gue udah bohongin banyak orang, Mur. Dan gue pun gak tahu hidup gue besok tuh kayak gimana, Mur. Mas, mas.
Mas Adamnya lagi istirahat, jadi Mas sama Mbak mendingan bubar aja. Adam, Adam itu gimana? Kayak begini Adam dong. Kalau Papa pulang dari Amerika gimana? Mama di sini, ada makanan lebih mereka semua ya. Mas, Mas, Adam perlu istirahat ya. Semuanya, saya minta maaf ya. Saya janji secepatnya saya akan melakukan klarifikasi buat semuanya. Kalian main ngebully orang sembarangan. Emang kalian tuh udah pada suci? Gak pernah buat salah, ha? Terbesar gue, Mur. Tuhan udah baik sama gue, udah sayang sama gue, tapi gue gak bisa balas. Gue pikir semuanya tuh di dunia bisa dibeli dengan uang. Gue pengen sukses tapi dengan jalan pintas. Dan sekarang gue harus bayar mahal dengan hancurnya nama besar gue, keluarga gue, adik gue pun turut benci sama gue. Mas, semua orang tuh pernah melakukan kesalahan. Nah, Mas kan masih muda. Mas bisa memperbaiki semua kesalahan itu. Perbaikin? Hah? Mur, kalau kelas ini gue banting, hancur lo bisa perbaikin, Mur. Mas. Udah. Mas, udah dong, Mas. Mas, jangan emosi. Mas, ya kan gelas. Kalau pecah ya udah. Kan Mas bukan gelas, Mas ini orang. Dan lagi pula Mas, suara Mas ini kan bagus. Tinggal tunjukin aja ke orang-orang kalau Mas itu emang benar bisa nyanyi. Benar kan? Ya sudah, Mas istirahat habis itu makan ya. Saya mau permisi. Kasih ya. Untuk mendapatkan vokal yang bagus, harus menjaga stamina tubuh. Setelah itu, kalau misalkan sudah menjaga stamina tubuh, jangan lupa untuk minum vitamin. Karena vitamin itu sangat bagus untuk tubuh dan suara. Dan jangan lupa untuk mengatur pengolah pernapasan. Supaya nanti kalau misalkan nyanyi itu suaranya bisa panjang. Dan suaranya bagus gitu. Jangan lupa. Dan kalau misalkan latihan itu harus di pagi hari. Karena kalau misalkan latihan di pagi hari, itu energinya tuh semangat banget. Cari, aku tiada peduli menanti. Ku yakin di akhir nanti
benar-benar gak nyangka dengan Adam, pacar saya yang sangat saya cintai. Dia adalah seorang penipu. Bukan masyarakat aja yang ditipu, saya juga. Nih kalian semua, kita lihat. Perempuan ini adalah pembantu rumah di rumahnya Adam, pacar saya. Bu cepet Pak Iki lho, Pak cepet. Ayo. Berisik, Bu. Malu sama tetangga. Lupa berita, Pak. Berita, Pak. Pak lihat, Pak. Pak, anakmu. Ini kan gara-gara kamu, Pak. Gara-gara kamu. Ya, anakmu ternyata, Pak. Enggak terbang. Ternyata anakmu jadi pembantu di sana, Pak. Demi Iki. Termasuk sih. Ada membayarnya untuk menjadi pendamping. Itu loh, kotor. Masya Allah. Tuh kan. Sabar gimana, Mur? Mur, aku terima mereka semua hakimin aku kayak kemarin, tapi aku gak terima kalau mereka pita kamu! Setelah apa yang terjadi semua ini, aku baru tahu satu cara. Kalau status sosial tuh gak membuktikan apa-apa. Bagi aku gak peduli kamu siapa, kamu dari mana. Karena kamu tulus, kamu cantik. Di mataku. Mori. Boleh gak sih kalau aku cowok pejundang kayak gini tuh aku jatuh cinta sama kamu? Tapi gini, kamu gak perlu jawab sekarang karena aku hanya coba untuk jujur aja di kehidupan aku yang benar kebohongan ini. Mas Adam, aku harus pulang pergi kerja dulu bentar. Buatin minuman buat kamu. Wah, masih banyak ya, Mur? Ya, aku minum. Kita tuh udah lama banget ya gak ngomong. Aku kangen. Maksudku tuh aku kangen ya karena kita udah lama gak ngobrol. Kan kita biasanya sering ngobrol kan? Iya. Iya itu maksudku. Ya, lagian gimana mau ngobrol? Kamunya kan sibuk sama Adam. Kamu juga sibuk sama Mbak Farah. Iya kan? Kamu yang sibuk, Ma. Tapi ini enak loh. Enak? Serius? Pas, enggak kemanisan. Coba aku cobain. Iya, Mbak. Tajang lembut dah jadi dan ini bagus banget. Thanks ya, Murni. Oh ya, maafin juga ya soal kelakuan gue yang kemarin. Iya. Baju sama heels gue buat lo aja. Wah, serius Mbak? Wah, iya. Makasih yo. Sama-sama. Oh iya, Gali, malam ini lu temenin gue kan? Ke acara prom night? Ingat kan pesan papa, lo harus jaga rumah ini, tapi bukan rumah ini doang, gue juga. Ya kan? Iya, nanti malam saya temenin. Oke. Okay. Thanks ya, Murni. Iya, Mbak. Ngamunin siapa sih? Kok aku bengong mulu dari tadi? Udah lah, gak usah mikirnya macem-macem. Kamu ngapain tadi? Ngomong sama siapa? Sama cucian kotor itu. Piring kotor, iya. Mur. Ini buat kamu? Apa ini? Ini aku habis gajian. Sengaja aku beliin buat kamu. Bukannya nanti aja ya. Wah, serius kali? Buat aku? Iya. Wah, apa ini?
Tapi makasih ya. Sama-sama. Yuk, udah telat nih. Aku adik-adik kayak gitu, itu kan mahal, bisa ditabung loh uangnya. Ya, penting kamu ingat aja pesan aku di surat itu ya. Terus, gimana kamu kemarin sama Mbak Farah? Iya, Mbak. Thanks banget ya. Gara-gara lo, gue sempat kece tau gak sih? Oh my God, udah gue mau minta tolong gak? Buatin lagi dong, gue bayar deh. Saya buat itu dengan senang hati. Seriusan? Ah, Murni lo baik banget, makasih ya. Soalnya gue mau pakai baju itu nanti buat dinner sama Gali di hari ulang tahun gue, ya kan? Gimana kalau kita double date? Gue sama Gali, lo sama Kak Adam. Jadi kayaknya nih Mur ya, semenjak apa yang udah lo lakuin, kayaknya kakak gue suka deh sama lo, ya kan? Bentar ya Mbak, ada tamu. Bener Iki rumahnya Bu. Bener. Lulun. Assalamualaikum. Aduh, Gusti Pak, ternyata benar kata di TV-TV, Pak. Aduh, anak kita ternyata jadi pembantu di sini, Pak. Aduh. Aduh, Pak. Sedih, aduh. Murni akan jelasin. Ah, jelasin apa lagi tuh, Pak? Kamu tuh ternyata ya di TV itu, kamu itu perempuan bayaran. Jadi untuk apa bapakmu selama ini gadaikan sawah segala, Tondo? Aduh. Bikin malu ibu sama bapakmu, Tondo. Ampun. Wis. Ini bapak sama ibu kamu. Malu aku, Pak. Enggak, pokoknya kamu harus pulang sekarang. Pulang! Hari ini juga enggak mau, Pak. Ibu, iya Bu, ibu aku pulang. Tapi aku ambil barang dulu ya. Ya udah, cepetan. Cepetan pulang, ayo. Ini apa sih, ayo cepetan. Cepetan dong. Malu aku, Pak, malu. Aku mau kamu, ya sama kamu. Tuhan tahu aku.
saya ditunjukin suaraku ke produser nih. Mereka suka dan aku mesti buru-buru bikin konfres nih. Aku harus bersihin nama aku sama nama Murni, Mam. Mam. Murni. 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 Murni gak ada. Aku takkan berhenti. Kemana Murni, Mam? Belanja. Enggak. Dia tuh tadi dijemput sama orang tuanya, dibawa pulang ke rumah. Orang tuanya tuh marah besar, tau gak sih, Dam? Gara-gara itu loh, berita di TV. Coba aja tadi ada mama di rumah. Mama kan bisa jelasin semuanya. Maaf, Bu. Kalau Ibu mengizinkan, saya mau menyusul Murni. Karena kebetulan buku gambarnya Murni ketinggalan dan di dalamnya ada alamat lengkapnya Murni. Apa? Dikala ku sedih. Ya, maaf Farah. Setelah Murni pergi, saya baru sadar kalau saya itu sangat mencintai Murni dan saya sangat menyayangi Murni. Tak ada yang bisa menghiburku. Aku butuh kamu. Farah. Tapi Ma. Tapi apa sih? Udah gak boleh kayak begitu. Heh. Gali itu biar menjelaskan. Kamu jangan bikin malu mama. Gak bisa, Li. Gue cinta sama Murni. Kalau bukan karena Murni, gue gak mungkin bisa kayak gini. Gak bisa, Dam. Gue bener-bener sayang sama Murni dan gue gak mau kehilangan dia. Ya gak bisa, Lendam. Gimana sih? Udah. Ya, apa sih? Kalian jadi ribut kayak begini. Aduh, sekarang gini. Mama izinin Adam, Gali untuk menyusul Murni sana ke rumahnya. Ingat, pesannya cuma satu. Murni itu anak baik. Jadi dia berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi kalau kalian berdua ini gak terpilih, jangan pada berantem. Jangan pada marah-marah. Ngerti? Baik. Saya pamit. Hati-hati. Hati-hati. Gali! Biarin Gali pergi. Ya udah biarin aja, kenapa juga sih kamu mendingan sekolah belajar? Mama gimana? Ya apa tapi apa? Di sekolah kamu tuh banyak yang lain cari yang seumuran kamu. Aku sayang sama Gali. Kamu jangan bersedih. Bapak wis tahu informasi dari Pak Lurah. Yang kena tipu itu bukan Dok sendiri. Itu 11. Oh, 11? 11 orang. Lagi diurus sama Pak Lurah. Ya mudah-mudahan uang kita bisa kembali. Amin, Pak. Tapi Bapak percayakan sama Murni. Aku gak mungkin, Pak, ngakuin hal kayak gitu yang dibilang sama TV. Dok. Bopo ini kan bapak kamu. Bopo lebih percaya sama anaknya, Dok. Nggak mungkin anak Bopo itu lakukan hal-hal yang tidak senonoh. Betul, Dok? Betul, Dok, Bu? Iya, Pak. Makasih, Dok, Pak. Kamu mungkin istirahat. Oke? Capek, Dok? Oke. Ya, wis. Assalamualaikum. Ayo, Bu. Siapa ini? Gak tahu, Pak. Itu siapa tuh? Siapa tuh? Mas Adam, Gali. Pak, loh. Iki bintang film ya? Jet Li, Pak. Jet Li. Ganteng, Pak, ya. Bur. Pak Murninya pergi, Pak. Pak, isi lu. Iya. Murni! Mur. Tunggu. Murni. Kita berdua butuh jawaban kamu.
siapa yang kamu pilih? Antara aku, tukang pembersih kolam yang sederhana atau Adam yang punya segalanya? Ya udah kamu jawab aja. Pokoknya apapun jawaban kamu, gak bakal ngerubah hubungan aku sama si Kak. Aku mau kamu, ya cuma kamu, tapi kamu acuh padaku, menghindari aku. Aku mau kamu, ya sama kamu, aku pilih. Hidup matiku cuma kamu, yang hatiku mau. Sadam. Ku yakin di akhir nanti aku yang terpilih, aku takkan berhenti. Benar. Pastikan terbukti. Aku tahu pintar. Selamat ya. Hidup matimu cuma aku. Tapi kita tetap sahabatan kan? Sahabatan dong, Mi. Dan buat Murni, mulai sekarang aku udah anggap kamu tuh sebagai adik aku.